selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di dekat stasiun Cakung. Di sana ada perlintasan yang sudah ditutup sejak tanggal 10 bulan Mei 2019 untuk memperlancar operasional jalur double-double track ini dan untuk demi keamanan juga. Ya. Kali ini kita akan mau melihat kereta api yang melewati jalur double-double track ini. Oke. Ikuti saja perjalanannya ya dan tonton videonya sampai habis. Keretanya jalannya pelan banget ya. Argo Parahyangan stainless steel dan membawa satu gerbong priority. Ini yang belakang apa ya? Kok ada lambang sepedanya ya? Masuk kereta bandara atau railing. Saya zoom dulu. Di sana nampak petugas-petugas yang sedang membersihkan dan memperbaiki perlintasan kereta api yang tadinya ada aspalnya. Aspalnya sudah digempur. Ini istilahnya supaya lancar gitu loh. Untuk perlintasannya udah ditutup ini. Palang pintu sudah dicopot. Parahyangan lagi, kalau yang ini prioritinya di belakang. Thank you.
Kojati Cirebon Gambir PP. Kojati kok ada lambang sepedanya ya? Ini artinya apa? Yang ngerti komen. Pasar Senen PP.